Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Taala kerana dengan limpah kurnia rahmat kasih sayang dan inayah daripada Allah. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah, dan mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa beroleh rahmat, adanya barakah dari sisinya insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Berbekalkan masa yang ada, marilah sama-sama kita mengambil faedah dan manfaat dengan mengisinya seperti majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ilmu dan pengetahuan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dan agama ini insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Insya-Allah pada malam ini kita akan berbicara mengenai satu surah, iaitu surah Yunus ataupun surah Nabi Yunus alaihi salam. Bila kita berbicara mengenai surah Yunus, maklum Yunus adalah salah seorang nabi dan rasul yang pernah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Yunus ini diutuskan kepada kaumnya, iaitu di suatu tempat ataupun daerah yang disebut sebagai Nineveh, iaitu di dalam wilayah ataupun provinsi negara Iraq sekarang. Secara sepintas lalu, bila kita belik ataupun buka buku-buku sejarah yang berkait dengan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi Muhammad ingin melebarkan sayap dakwah, menyebarkan agama Islam di luar daripada kota Mekah. Nabi dah memang berdakwah dalam kota Mekah, tetapi suatu ketika Nabi dan anak angkat baginda iaitu Zaid bin Harithah telah pergi ke satu daerah yang bernama Taif. Taif ni lebih kurang antara 88 hingga 90 kilometer daripada bumi Mekah. Jadi bersama dengan anak angkat ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyeru kepada penduduk Taif, terutamanya kepada para pemimpin dan pemuka mereka. Tetapi malangnya pemimpin dan pemuka di Taif mentah-mentah telah menolak dakwah Nabi. Bahkan penolakan ini diikuti dengan penduduknya. Begitu juga penduduk di Taif menolak dakwah Nabi. Dan Nabi menerima penolakan ini dalam dua bentuk, sebagaimana juga di bumi Mekah. Pertama ialah bentuk penolakan dari sudut fizikal, iaitu mereka telah melempari ataupun melontari batu-batu kepada Nabi dan anak angkat baginda Zaid bin Harithah. Dan satu lagi ialah baginda menerima tekanan dan penolakan yang berupa kerohanian dalaman, berupa kata-kata yang tidak enak didengar, kata-kata kesat kepada baginda, kata-kata yang penuh dengan cacian dan makian, kata-kata yang menyakitkan hati. Itulah yang dihadapi oleh Rasulullah ketika dengan niat yang baik untuk menyedarkan manusia tentang Tuhan dan agama mereka, tetapi dibalas oleh mereka yang tidak bertanggungjawab, dibalas oleh mereka yang tidak berilmu dan jahil, dibalas oleh mereka yang di dalam hatinya dipenuhi dengan keduniaan. Maka ketika Rasulullah bergerak pulang, baginda sempat singgah di sebuah kebun, di sebuah dusun yang mana dusun ini adalah milik dua orang adik-beradik,
antara pemuka di Mekah yang dua-dua ni banyak lawan dan tentang Nabi, iaitu Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Jadi bila keduanya melihat Rasulullah berhenti berehat berteduh di kebun mereka, mungkin masih ada sisa-sisa peri kemanusiaan dalam diri mereka, lalu mengarahkan seorang pembantu yang bernama Addas untuk memberikan kepada Rasulullah dan Zaid setandan kurma dan juga sebekas air. Jadi bila Addas ni pi jumpa dengan Rasulullah, Rasulullah menerima makanan dan minuman tersebut. Dan seperti kebiasaannya, sebelum Rasulullah makan sesuatu, minum sesuatu, Rasulullah akan baca bismillah. Bila Rasulullah baca bismillah, maka Addas mengucapkan, sesungguhnya ini bukanlah ucapan orang-orang di negeri ini. Aku tidak pernah mendengar, tak biasa mendengar ucapan seperti ini. Lalu ini menarik minat Rasulullah untuk terus bertanya, berdialog dengan Addas. Siapa nama kamu? Maka beliau mengucapkan, dia adalah Addas. Apa agama kamu? Aku beragama Nasrani. Kamu berasal daripada mana? Addas bukan dari Mekah, Addas bukan dari Madinah dan memang bukan asal Taif. Tetapi Addas, dia berasal daripada Nineveh, iaitu daripada bumi Iraq. Bila Rasulullah mendengar tempat asal Addas, maka dia terus menyebut apa? Itu adalah tempat buminya manusia yang soleh, iaitu Yunus ibnu Matta. Addas terkejut dengan jawapan Rasulullah, bagaimana Nabi Muhammad boleh mengetahui tentang Nabi Allah Yunus alaihi salam sedangkan baginda sendiri belum sampai ke tempat tersebut. Lalu Rasulullah menyebut, sebenarnya Nabi Allah Yunus itu adalah saudaraku. Dia seorang Nabi dan aku juga seorang Nabi. Dan ini menguatkan kepada kita bahawa tempat asal bagi Nabi Yunus adalah bumi Nineveh di Iraq. Jadi kita boleh lihat kisah Nabi Yunus ni antara lain terkenal. Bila Nabi Allah Yunus lari daripada medan perjuangan dakwah, dia lari dalam keadaan marah kepada kaumnya yang tak mau beriman kepada Allah. Lalu Allah telah menghukum Nabi Yunus alaihi salam dengan ditelan oleh seekor ikan yang disebut ikan Nun. Dan hari ini kita boleh lihat satu tasbih, satu zikir yang berasal daripada Nabi Yunus yang selalu kita ucap, yang selalu kita wiridkan, iaitu La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baik, kembali kepada mukaddimah dan pengenalan surah Yunus. Surah Yunus adalah merupakan surah yang ke-10 di dalam tertib susunan surah-surah di dalam Al-Quran. Surah yang ke-10 bermula dengan surah Al-Fatihah, yang kedua surah Al-Baqarah, yang ketiga surah Ali Imran, yang keempat surah An-Nisa, yang kelima surah Al-Ma'idah, yang keenam surah Al-An'am, yang ketujuh surah Al-A'raf, yang kelapan surah Al-Anfal, yang kesembilan surah At-Taubah, dan yang ke-10 adalah surah Yunus. Baik, bila surah Yunus adalah surah yang ke-10, ini menandakan kepada kita bahawa surah Yunus adalah surah pertama yang mula disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai nama bagi surah, bagi nama nabi-nabi dan rasul yang 25. Maksudnya walaupun dia tu duduk pada surah yang ke-10, tapi surah 1 hingga surah 9 sebelum ni tidak ada mana-mana surah yang meletakkan nama nabi dan rasul sebagai nama surah. Jadi surah Yunus inilah surah permulaan yang letak nama nabi dan rasul. Jadi sebenarnya dalam Quran ni ada berapa surah
yang Allah letak kepala surah, nama surah dengan nama Nabi dan Rasul. Ada berapa orang? Ada berapa orang seingat kita? Jadi dalam Quran ni ada 6 orang Nabi, 6 orang Rasul yang Allah letakkan nama mereka dalam kepala surah. Pertama ialah surah Yunus ni lah, surah yang ke-10. Kemudian berderetan, seterusnya surah yang ke-11 adalah surah Hud, Nabi Allah Hud alaihi salam. Surah yang ke-12 ialah surah Yusuf, kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi di sini ada surah-surah yang berdampingan, berderetan, berturut-turut. 10, 11, 12. Iaitu Yunus, Hud dan Yusuf. Surah 13 adalah surah Ar-Ra'du, surah Guruh, surah Kilat. Kemudian masuk surah 14 adalah surah Ibrahim. Itu nama Nabi dan Rasul yang keempat, Ibrahim. Jauh di tengah, kita akan bertemu dengan surah yang ke-47, iaitu surah Nabi kita, surah Muhammad. Kemudian di hujung, surah ke-71, iaitu surah Nuh. Jadi hanya 6 nama Nabi, hanya 6 nama Rasul yang Allah letakkan sebagai nama ataupun kepala surah, iaitu Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Muhammad dan Nuh alaihi wassalam. Baik.